Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bertemu di Bung Dio Free Mining Info. Oke guys, kita bertemu kembali di Bung Dio Free Mining Info. Jadi di sini adalah channel mengenai info-info aplikasi tambang gratis ya teman-teman. Jadi di sini saya menjelaskan atau meng-share ya, sharing info untuk semua hal-hal yang saya lakukan juga ya teman-teman. Jadi saya juga menambang. Makanya saya di sini juga sharing ya, selain dapat info-info yang berguna mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semua juga dari pengalaman pribadi. Oke guys, kali ini mengenai Ping Network ya. Jadi mungkin kita masih menunggu karena waktu di Amerika sana masih jadi kalau tadi pagi itu di sana malam ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin malam ini atau tengah malam di sana sudah pagi hari. Jadi ya kita masih tunggu ya update-nya untuk 28 Juni atau P2D-nya ya. Nah, dashboard-nya masih sama ya teman-teman, belum berubah. Cuman kalau kita cek nih di mainnet, ini ada perubahan loh teman-teman. Nah ini, kata-kata berubah, saldo dapat ditransfer ke mainnet. Terus, migrated to mainnet. Nah tadinya kan nggak ada kata-kata migrasinya tuh nggak ada. Nah selanjutnya saya ada lihat di Twitter ya. Oke, udah saya download tadi dari Pin Network teman-teman. Pin Networknya ini mungkin. Oh bukan. Yang satunya Pinetok yang ini dia. Oh ini dia. Ya, jadi dari Pinetok News ya. Ini dari Nicholas. Jadi Mas saat ini itu masih tanggal 27 Juni di California evening atau malam hari. Jadi kita harus tidur dulu dan besoknya kita akan banyak update atau pembaruan. Gitu teman-teman ya. Jadi harap bersabar ya. Ini akun Twitternya ini. Nah, jadi jangan khawatir. Biarkan core team beristirahat dulu. Dan kita tetap menambang. Jangan lewatkan petir. Teman. Jadi, update itu teman-teman ya. Jadi, kita tetap menambang aja. Kita tetap sabar. Kita tunggu. Besok ada informasi apa ya dari Pinetwalk. Buat teman-teman yang belum KYC harap bersabar karena ya mungkin sebentar lagi ya, mungkin malam ini kalian akan mendapatkan undangan. Saya juga masih tetap melakukan validasi ya teman-teman ya. Jadi mungkin sehari bisa dapat 2 atau 3 karena memang ya seperti ini logging innya lama sekali. Lalu ada fetching data ya seperti ini juga lama. Makanya sehari mungkin bisa 2 atau 3 saja. Nah, ini juga belum terbuka nih ada agak lama. Oke, teman-teman, jadi itu aja teman-teman ya. Jadi update ya dari Pin Network. Langsung tuh dari Nicholas-nya. Jadi mereka biarkan mereka beristirahat dulu. Nanti besok
setidaknya mereka akan memberikan update-update untuk kita. Oke, semoga kita tunggu saja ya, semoga beritanya berita yang ya berita gembira ya buat kita semua. Apapun itu ya tetap disyukuri teman-teman, karena bagaimanapun ini adalah ya kita nggak menemukan uang sebenarnya ya, maksudnya secara realnya tuh bukan uang-uang benar-benar kita keluar uang, tapi ya kita beli pulsa dan ya itu saja sih ya sepertinya ya. Dan untuk sosial media memang kita membeli pulsa juga setiap bulan, langganan paket pasti kan. Jadi ya sebenarnya nggak ini juga, nggak terlalu benar-benar mengeluarkan uang ya teman-teman. Ya kita tunggu saja berita update terbaik dari core team besok ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.